Kenapa? Tanya aja itu yang penting sama ketinggiannya. Nah, lagi nih. Nah, teh, dari mana begini konten main dorong sepedanya nih. Ini enggak ketarik nih. Apa sih? Enggak, ini Bang Arbi. Kenapa lu kaku banget? Kedorong ini. Ya, udah. Enggak, ini putaran ini. Putaran. Kita dari mana? Kita dari tim loading. Nah, itu kalau itu bisa tuh, gorengan aja lah. Nah, gorengan tuh. Kita kemana? Makan baik. Mau kemana? Enak mencari apa sih ini? Masuk. Teh aman, teh. Kalau nggak tadi hidup lo aman di teman. Gak banyak pecah. Sebenarnya nggak orang aja. Apa? Keram sekali. Jadi sekarang yang keram. Kok begitu tahu? Mana yang keram? Ya, lurusin kali. Lurusin aja, Bang. Enggak. Kuat udah nih. Coba angkat kakimu dia. Sepeda enggak orang. Kaki gua tuh dia angkat. Coba nasi. Nah, nasi taruh tangan. Tengah lagi bisa. Aduh, kaki tolong. Aduh, keram kakiku. Nah. Ah, warung enak, aduh. Apalagi kalau yasinan ya. Enggak tahan ini. Bang, pas berdiri masih gemetar lagi. Mungkin rem apa sepeda lu bunyi tuh begitu kalau dia bisa bersuara. Aduh keram. Sebenarnya gitu ya bahasa sepeda. Saya videoin aja yang bagus gitu. Iya dah. Ya tahu gua.
Enggak, nanti yang tinggal sana. Diposting. Ngeri ya berdiri. Lu di sini lebih ngeri teh. Nah itu tuh. Oh nanti gerbang itu. Mana ya? Udah dicor sekarang? Udah dicor depannya doang. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Ke danau ya.
Kenapa? Iya. Dia lah mau main sama Rasa Jelajah. Iya. Rasa Jelajah. Mau lah foto di sini. Sini Mbak. Jangan gitu dong, nanti lama. Yang gede ya? Hah? Yang gede. Oh iya, yang gede benar. Ini kan? Di pojok situ deh. Jalan terus. Es krim? Boleh? Boleh langsung. Oh iya Bang Arbi yang sering makan es. Eh mana tadi kan? Punten, hah? Lewat mana tadi? Lewat iya. Lumayan turunannya, tanyakan lumayan ini. Tapi nyampe kan nih? Nyampe. Paling aman turunin sandal. Curam banget, gila. Ini pada dorong kayaknya dah. Buset. Kenapa? Jatuh.
Jatuh ya? Wah gila. Kamu nyoba nanya ke sini. Siapa yang jatuh? Oh, gila ini. Parah. Ini pasti porok. Jatuh di mana? Itu. Yang hijau itu. Si Adit mana? Sudah di bawah. Di bawah. Sudah bagus lah. Gue juga udah curiga takutnya ada yang jatuh. Iya. Makanya gue berhenti di situ tuh lebih parah lagi. Adit suruh tunggu sepeda aja lebih di bawah. Lebih parah lagi tikungannya. Bukan. Si Adit suruh tunggu sepeda aja di bawah. Dit, lo stop. Tadi kalau tunggu sepeda di bawah aja. Kalau dia Oli bablasin ke situ. Gua juga udah mau jatuh kan, udah oleng. Makanya gua belok dulu di sini. Iya, tunggu di bawah aja. Udah ya, stop. Udah jatuh, Bang. Ya gua mau rekam kok, enggak turun-turun. Lalu dengar suaranya? Dengar suaranya doang lagi ngobrol. Ah, ini dituntun nih kayaknya gua bilang. Ih, ya udah gua susulin. Pada nongkrong di bawah lagi pada duduk. Tapi enggak kenapa-napa tangannya apa gimana? Enggak kelihatan. Kakinya pada baret-baret gitu. Oh, pas di ini ya, pas daun-daunnya tadi ya. Mm-mm. Oh. Dia belokin ke kanan sama kenapa dia. Kenapa mendingan kayak gitu daripada buang jalan? Iya, untungnya kayak gitu teman. Kalau takutnya guplak ke depan itu doang gua. Iya, jongkir kayak gitu bahaya itu. Apa ya kalau pinggirannya kerikil? Aduh, siksa itu. Gak mau, ogah gue turun lagi. Lihat tanjakannya. Sudah, nanjak dulu, kamu tunggu sini. Gak mau gue turun aja. Terus. Ah gila, gue bilang juga apa. Jadi buang itu lewat itu kencing.